Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya bertemu kita pada siang hari ini untuk kita teruskan sedikit lagi pengajian kita, perbincangan kita. Baik, minggu lalu kita telah mula lihat berkenaan dengan salah satu keringanan yang diberikan, kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berada di dalam perjalanan ataupun berada di dalam keadaan bermusafir. Kita telah bincangkan bagaimana terdapat dua perkara, dua keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu diperbolehkan bagi orang yang bermusafir untuk Pertama, mengurangkan jumlah rakaat, ya, iaitu yang dikenali sebagai qasar, dan juga untuk menghimpunkan dua salat, ya, ketika ditunaikannya, ya, iaitu dinamakan sebagai jamak. Dan kita juga telah bincangkan pada minggu lalu berkenaan dengan dasar, ya, berkenaan dengan salat qasar ini, di mana salat qasar ini dia berlaku hanya pada tiga waktu salat, iaitu bagi waktu zuhur, asar dan isyak, di mana jumlah empat rakaat dikurangkan menjadi dua. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ya, yang bermaksud dan apabila kamu berada di dalam keadaan bermusafir ataupun berjalan di atas muka bumi, maka tidaklah maka kamu tidak berdosa, ya, untuk memindikkan salat kamu. Ya, kemudiannya daripada hadis daripada Ya'la bin Umayyah, di mana dia berkata, di mana dia meminta penjelasan kepada Umar radhiyallahu an, ya, di mana Umar radhiyallahu anhu menjawab berkata kepadanya, ajibtu mimma ajibta minhu fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatuhu. Ya, yang bermaksud apabila ditanyakan, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa itu, apakah sama ada seseorang yang dalam keadaan bermusafir itu, apakah apabila dia yang membolehkan dia untuk memindikkan, ya, solatnya, untuk mengqasarkan solatnya, apakah terdapat perlu untuk terdapat apa ni kesusahan padanya. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, yang bermaksud itu adalah satu pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, maka ambillah, terimalah pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, maka hadis itu tadi menjadi dasar bagi ulama yang berpendapat bahawasanya salat qasar ini tidak ada pengkhususan padanya. Dalam erti kata lain, apabila seseorang itu dalam keadaan safar, apabila dia sedang dalam perjalanan bermusafir, ya, maka boleh bagi dia untuk mengqasarkan salatnya, ya, tanpa perlu untuk melihat sama ada terdapat kesusahan, ya, ataupun kesempitan di dalam perjalanannya tersebut. Walau bagaimanapun, kemudian seterusnya kita lihat kalau ikut kepada fiqh Syafi'i, ya, terdapat beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi, ya, oleh orang yang bermusafir bagi dia untuk mengambil keringanan qasar ini. Ya, yang pertama solat fardu itu wajib, ya, ke atasnya ketika dia sedang dalam bermusafir, dan dia melakukannya ketika dia sedang bermusafir. Nah, apa yang dimasukkan di sini adalah solat qasar itu hanya boleh diambil oleh seorang yang dalam keadaan bermusafir apabila dia dalam safarnya, dan apabila dalam safarnya itu telah masuk waktu solat. Ya, dalam erti kata lain, untuk seseorang itu melakukan solat qasar,
ya, dia tidak boleh untuk lakukannya di rumah, ya, dan tidak juga boleh dia untuk melakukannya kalau dia belum memulakan safarnya itu. Ya, di sini umpamanya kita katakan, ya, terdapat dua senario. Pertamanya, kalau bagi orang yang dia belum keluar, maksudnya umpamanya katakanlah dia nak keluar. Ya, dia nak keluar dan dia nak keluar bermusafir dan safarnya itu bermula selepas masuk waktu zuhur. Nah, jadi dalam keadaan tersebut, apabila dia dirikan solat zuhur sebelum dia keluar rumah, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan solat zuhur itu dipendekkan menjadi dua. Kerana dia belum lagi berada dalam safarnya, berada dalam perjalanannya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang contoh kita katakan dia sedang dalam keadaan bermusafir, ya, katalah dalam perjalanan pulang, lalu kemudiannya dia tidak melakukan solatnya itu apabila dia masih dalam safar, katalah contoh ibarat kita katakan dia pergi ke Muar contohnya. Kemudian apabila dalam perjalanan pulang daripada Muar itu, katalah dah masuk waktu Isyak. Ya. Tetapi dia tidak berhenti untuk mendirikan solat Isyak, tetapi sebaliknya dia terus langsung untuk meneruskan perjalanannya sampai ke rumah. Lalu apabila dia sampai ke rumah, tidak boleh bagi dia untuk mengqasarkan solat Isyak itu tadi. Maksudnya dia tak boleh untuk mendirikan solat Isyak sebanyak dua rakaat apabila dia berada di rumah. Ya, itu yang dimaksudkan dengan syaratnya itu, solat fardu yang nak diqasarkan itu, ya, wajib ketika seseorang dalam keadaan bermusafir, ya, dan dia masih lagi dalam keadaan bermusafir. Kalau dalam konteks yang pertama, dalam senario yang pertama itu, dia belum lagi dalam keadaan bermusafir. Solat itu telah wajib baginya sedangkan dia belum mulakan safarnya. Ya. Jadi sebab itu, maka dia tidak boleh. Contoh, ibaratkan orang yang dia keluar lepas zuhur. Ya, tak boleh bagi dia sebelum dia keluar, dia solat zuhur dua rakaat, kemudian dia keluar. Ya, kerana dia belum lagi dalam keadaan safar. Jadi bila mana dia dirikan solat zuhur itu, dia dirikan dalam keadaan penuh empat rakaat, baru kemudiannya dia mulakan safarnya. Ya, kalau dalam senario yang kedua, kenapa tidak boleh bagi dia untuk mengqasarkan solat isyaknya? Kerana pada keadaan dalam keadaan tersebut, walaupun solat itu dah wajib bagi dia dalam keadaan dia bermusafir, dia sedang dalam perjalanan pulang daripada Muar, itu dalam keadaan bermusafir. Ya, jadi solat masuk waktu isyak sedang dia dalam perjalanan pulang. Tetapi disebabkan kerana dia mendirikan solat itu tatkala dia telah pulang ke tanah air, ya, tempat mastautinnya, maka pada saat itu dia dah tak lagi dikategorikan sebagai orang yang sedang bermusafir. Jadi pada waktu itu apabila dia telah pulang ke rumah, maka wajib bagi dia untuk mendirikan solat isyak itu secara sempurna, maksudnya empat rakaat. Kalau dia nak mengqasarkan solat tersebut, dia hendaklah lakukan sebelum dia pulang ke rumah. Maksudnya dia perlu untuk lakukan, ya, dalam perjalanannya pulang tersebut. Jadi itu syarat yang pertama, ya, solatnya itu hendaklah dilakukan dalam perjalanannya dan ianya menjadi wajib dalam perjalanan itu tadi. Ya. Kemudian keduanya, ya, adalah perjalanannya telah melepasi sempadan qaryahnya ataupun kawasan. Ya, sempadan kawasan. Nah, di sini merupakan satu perkara yang sebenarnya mendatangkan, ya, pelbagai pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya, di sini disebutkan di dalam kitab Fiqhul Minhaj, penulis menyebutkan syarat yang kedua bagi seseorang itu untuk mendirikan solat qasar, ya, adalah apabila perjalanannya telah melepasi pagar sempadan qaryah. Qaryah ini maksudnya perkampungan, ya, ataupun daerah. Nah, dalam keadaan ini, apabila kita sebutkan dalam konteks kita di Singapura, ya, apakah kita mengambil sempadan, kita katakan sebagai sempadan qaryah ataupun sempadan daerah kita ini, apakah kita katakan Singapura itu sebagai satu daerah? Ataupun kita ambil, kita katakan, okay, Hougang satu daerah, kemudiannya Tampines lagi satu daerah, kemudiannya Jurong satu daerah. Kalau kita ambil dalam konteks yang kedua ini, konsep yang kedua ini, maksudnya apabila orang yang tinggal di Jurong contohnya, apabila dilepas sempadan Jurong aja,
kan dia masuk daripada jurung, dia pergi, katalah dia pergi ke Bukit Timah, itu maksudnya dia telah bermusafir. Ya, disebabkan itu maka bagi setengah ulama apabila membincangkan tentang masalah sempadan ini, maka ada di kalangan mereka yang menitik beratkan ataupun mendetailkan lebih lagi tentang masalah ni. Ya, iaitu dalam erti kata jumlah jarak perjalanan tersebut. Ya. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ya, sallaitu zuhra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wal 'asra bi dhil hulaifati rak'atain. Ya, yang bermaksud aku telah menunaikan solat zuhur bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya, yang mana didirikan solat itu sebanyak 4 rakaat, manakala solat asar didirikan di Dhul Hulaifah sebanyak 2 rakaat. Ya, iaitu solat asar didirikan di Dhul Hulaifah sebanyak 2 rakaat. Ya, sedangkan Dhul Hulaifah ini adalah satu kawasan yang tempatnya terletak di luar, ya, di luar sempadan kota Madinah. Ya, dalam konteks kalau kita balik kepada dalam masalah konteks kita di Singapura ini, maka sebab itu kita biasanya disebutkan oh, Singapore is a city state. Maksudnya Singapura ini dia merupakan sebuah negara dan juga sebuah bandar. Dalam erti kata lain apabila dilihat Singapura ini sebagai satu bandar, maksudnya tak kira sama ada orang di Jurong ataupun orang di Tampines, ya, walaupun mereka menetap di kawasan yang berbeza tetapi dianggap, dikirakan apa ni, mereka tinggal di satu bandar yang sama, iaitu bandar apa? Bandar Singapura. Ya, jadi itu konteksnya. Jadi kalau nak dijelaskan sedikit dekat situ, bermaksud kenapa kita dekat Singapura, kenapa kita tak ambil, kita tak katakan oh, Tampines adalah satu satu kawasan, kemudiannya Amukyo satu kawasan. Jadi lepas sempadan kawasan tersebut aja kita dah boleh untuk melakukan kasar. Dua perkara. Perkara yang pertama tadi yang saya sebutkan, kerana Singapura itu sendiri dianggap sebagai satu bandar. Ya, keduanya disebabkan kerana jarak perjalanan. Apabila disebutkan musafir, ya, yang diambil kira oleh para ulama juga adalah berkenaan dengan uruf, kebiasaan tempatan. Ya, dan kebiasaan tempatan di Singapura ini, tidak ada orang yang mengatakan, oh, saya tinggal Tampines, saya nak bermusafir. Musafirnya pergi mana? Saya nak bermusafir pergi ke Jurong. Tak ada. Ya, apabila dikatakan saya nak pergi berjalan, ya, nak pergi makan angin, nak pergi holiday, tak ada orang yang kata, oh, nak makan angin pergi mana? Saya nak makan angin pergi Jurong. Tak ada. Ya, tapi bila mana dia kata makan angin pergi mana? Oh, makan angin pergi Johor. Walaupun kadang-kadang sebenarnya, umpamanya lah kita katakan, kalau macam orang yang tinggal di Woodland contohnya. Ya, kita katakan bila dia kata makan angin pergi mana? Johor, seberang tambak aja, dekat sebenarnya. Sedangkan kadangkala jarak di antara dia dengan Johor, kalau nak dibandingkan antara jaraknya dengan Tampines contohnya, lebih jauh dia ke Tampines daripada dia ke Johor. Walaupun begitu, tetapi apabila dia pergi ke Tampines, tidak dianggap sebagai musafir. Kerana apa? Kerana memang itu urufnya, itu memang kebiasaannya. Tidak ada orang Singapura yang katakan apabila dia pergi daripada Woodland, dia pergi ke Tampines, dia kata saya nak pergi makan angin daripada Woodland pergi ke Tampines. Tak ada. Jadi dalam masalah ini yang menentukan jarak juga adalah diambil kira juga masalah kebiasaan tempatan tersebut. Berbeza. Contohnya kalau kita katakan kalau di negara-negara lain yang mana kawasannya lebih besar kalau nak dibandingkan dengan Singapura. Jadi sebab itu umpamanya kalau kita katakan nak dibandingkan antara orang Singapura dengan orang Johor. Orang Singapura, kita pergi ke mana-mana pun di Singapura, kita anggap ianya sebagai masih lagi kita di tempat yang sama. Sedangkan kalau orang yang tinggal di Johor Bahru, kemudiannya dia pergi ke Muar. Walaupun dia masih lagi dalam satu negeri, tetapi itu dah diambil kira sebagai musafir. Kerana apa? Kerana itu adalah satu perjalanan yang memang secara urufnya dianggap sebagai cukup jauh. Ya, dan memang boleh jadi pun tak menjadi satu kemustahilan orang yang
Dia tinggalnya di Johor Bahru, kemudiannya dia pergi ke Muar contohnya untuk makan angin. Ada, tak ada masalah. Ataupun dia pergi ke Mersing untuk makan angin contohnya. Ya, boleh. Ya, sebab itu kita dapat lihat dalam masalah penentuan jarak, kadar kadarnya ini kadang-kadang juga melihat kepada uruf dan kebiasaan tempatan tersebut. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari di tempat yang dituju. Ya, tidak termasuk ya, hari sampai dan juga hari pulang. Ya. Di sini adalah kalau kita yang biasa kita fahami adalah yang disebutkan bagi orang yang ingin untuk mendirikan solat jamak dan qasar, maka dia tidak boleh untuk menetap lebih daripada 3 hari di satu tempat. Betul tak? Tak termasuk hari yang dia tiba dan hari yang dia pulang. Contohnya macam mana? Umpamanya kita katakan orang ini dia keluar kemudiannya dia pergi ke KL sampai pada hari Isnin. Hari Isnin itu tak dikira sebagai hari sebagai satu, sebab itu hari ketibaannya. Bermula perkiraannya adalah hari Selasa. Hari Selasa satu, kemudiannya hari Rabu dua, kemudiannya hari Khamis tiga. Nah, yang dimaksudkan di sini tidak berniat untuk menetap selama 4 hari. Dalam erti kata lain, apabila dia keluar untuk pergi ke KL itu, memang niatnya adalah, okay, saya pergi hari Senin, saya duduk sana Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat balik. Okay? Maksudnya, hari pergi hari Senin, hari pulang hari Jumaat, maka 3 hari dia menetap di sana. Nah, kalau itu yang berlaku, maka boleh bagi dia untuk mengqasarkan solatnya. Tetapi kalau memang daripada awal, ya, memang daripada awal sebelum nak pergi ke sana memang dah ada niat. Okey, kita pergi hari Isnin, kita duduk sana sampai hari Jumaat, hari Sabtu kita pulang. Hari pertama, hari Isnin itu hari sampai, hari tibanya itu tak dikira. Hari Sabtu, hari pulangnya pun tak dikira. Tetapi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau memang sejak daripada awal lagi memang dah ada niat untuk berada di sana selama lebih daripada 3 hari, 4 ataupun lebih, maka tidak boleh bagi dia untuk mengqasarkan solatnya. Nah, apabila disebutkan untuk menetap di satu tempat, maka perlu untuk kita fahami dan kita bezakan. Contohnya macam ni. Contohnya apabila kita katakan seseorang yang dia pergi, katalah pergi makan angin, pergi Jepun. Tetapi apabila dia berada di Jepun, okay, katalah jumlahnya dia duduk sana 10 hari, total 10 hari. Tetapi dalam tempoh 10 hari tersebut, dia pergi daripada satu wilayah ke satu wilayah. Katalah dia pergi ke Nagasaki, dia pergi ke Tokyo, dia pergi ke Kyoto dan mana-manalah tempatnya. Okay? Dan kalau hal itu berlaku, maka yang diambil kira adalah bukan tempoh O. Maksudnya kalau dah pergi Jepun 10 hari, dia tak boleh, langsung tak boleh untuk mengqasarkan salat. Tidak. Tetapi lihat kepada setiap tempat tersebut. Okay, katalah dia pergi hari Senin. Kemudian memang dia dianggarkan, okay, kita duduk di tempat ni 3 hari. Okay, kita sampai hari Senin, kita duduk Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita gerak pergi ke kawasan satu lagi. Kemudiannya kita duduk dekat sana Sabtu, Minggu, Isnin. Kemudian hari Selasa kita gerak lagi pergi ke satu tempat lagi. Kemudian duduk di sana Rabu, Khamis, Jumaat, kemudiannya Sabtu pulang. Nah, kalau itu yang berlaku, bermaksud dia masih boleh untuk melakukan solat qasar terus menerus. Kerana Isnin dia sampai. Hari pertama dia sampai. Selasa, Rabu, Khamis dia duduk di satu tempat. Pada hari Jumaat tersebut dia bergerak lagi. Maka itu dikategorikan bermulanya safar yang kedua, perjalanan yang kedua, hari Jumaat. Maka dia punya kaunter dia reset. Reset balik hari Sabtu pertama, hari Ahad hari kedua, hari Isnin hari ketiga. Okey. Hari keempat, hari Selasa tu dia bergerak lagi pergi ke satu lagi kawasan. Sekali lagi reset balik hari Selasa tak kira. Rabu 1, Khamis 2, Jumaat 3, hari Sabtu dia naik flight balik Singapura. Sekali lagi hari Sabtu tak dikira, dia masih boleh lagi untuk terus qasar. Jadi dalam hal tersebut, daripada hari Isnin sampai kepada hari Sabtu depannya, boleh tak bagi dia untuk mendirikan solat qasar? Boleh, tak ada masalah. Tetapi sebaliknya, kalau kita katakan kita pergi contohnya pergi ke Penang kemudian pergi ke KL. Kita pergi hari Isnin contohnya. Kemudiannya duduk
dekat Penang sampai hari sampai hari Jumaat. Hari kemudiannya hari Sabtu turun KL, duduk lagi 2 malam, hari Senin, kemudian hari Selasa pulang Singapura. Dalam hal tersebut, sewaktu dia berada di Penang daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, kalau mengikut kepada kepada pendapat yang dipegang oleh oleh mazhab Syafi'i yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Minhaj ini, sewaktu dia berada di Penang itu tak boleh bagi dia untuk mengqasarkan solatnya. Kenapa? Sebab memang sejak daripada awal lagi dia memang dah berniat untuk menetap di Penang selama 4 hari. Okey. Tetapi berbeza dengan orang yang, contoh kita katakan, okey, saya nak duduk, saya nak pergi sana, saya pergi hari Senin, saya duduk Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat nak balik. Ya. Katalah contohnya kalau kes yang yang berlaku pada hujung tahun lepas bagi mereka yang pergi ke Bali contohnya, kemudiannya disebabkan kerana gunung berapi yang yang meledak, tak boleh balik. Nah, dalam hal yang tersebut, dia pergi katalah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, duduk di sana, kemudian Jumaatnya pulang. Tetapi Jumaat memang dah schedule flight pulang, tetapi flight cancel. Sebabkan kerana tak boleh, airport tutup. Dalam hal tersebut, boleh tak bagi dia untuk qasar? Boleh. Dan dia boleh untuk mengqasarkan solatnya sepanjang dia masih berada di sana. Kenapa? Sebab dalam hal tersebut, ya, dia tidak ada niat untuk terus berpanjangan di sana. Kecuali, okay, maksudnya macam ni, katalah Jumaat nak balik, airport tutup, tak boleh balik. Okay, jadi hari Jumaat tu dia masih boleh untuk qasarkan tak? Boleh. Katalah bila bila dah tahu dia flight cancel, jadi kemudiannya airline kata, okay, flight gantinya adalah esok hari Sabtu. Kemudiannya hari Sabtu tu datang balik, diberi tahu tak boleh juga, cancel lagi, delay lagi hari Ahad. Hari Ahad datang lagi, sama juga, cancel, delay hari Isnin. Kemudiannya hari Isnin tu baru dia dapat pulang. Nah, tempoh Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh tak bagi dia untuk untuk dia terus qasarkan solatnya? Boleh. Kerana pada setiap hari tersebut, dia tidak ada niat untuk berterusan di sana, tetapi itu terpaksa baginya. Tapi berbeza kalau orang yang, okay, dia dah sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis duduk sana, Jumaat nak balik, tak boleh balik. Airline kata, oh tak boleh. Ya. Lalu kemudiannya apabila dah dibagi tahu tak boleh, lalu apabila dia cek, katalah cek berita, kemudian dia kata, oh berita kata, oh benda ni memang besar kemungkinan sampai hari Selasa baru dia clear. Lalu apabila hal tersebut berlaku, kemudian dia kata dengan airline, okey tak apa, awak slotkan saya untuk hari Selasa, saya nak sambung lagi dekat sini. Dan apabila hal tersebut berlaku, maka bermaksud hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ya. Pada tiga hari tersebut, ya, itu pun terdapat perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan apabila dia sambung lagi, maka tak diambil kira sebagai hari yang keempat, tapi reset balik. Sebab in the first place dia masih niatnya cuma tiga je asal dia. Kecuali kalau apabila dia extend, dia kata, okay, saya nak extend sampai hari Jumaat depan. Daripada hari Jumaat tu sampai ke hari Jumaat hadapan, dia tak boleh untuk mengqasarkan solatnya. Ya. Jadi dalam hal tersebut, apabila dalam syarat yang ketiga ini disebutkan berniat, maksudnya sebelum dia pergi memang dia dah ada niat untuk duduk ataupun berada di sana lebih daripada tempoh tiga hari tersebut. Ya. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Imran bin Husain apabila dia menyebutkan ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahidtu ma'ahu al-fath fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'atain. Ya. Dalam hal ini adalah satu hadis, ya, daripada Imran bin Husain yang menjadi bukti yang menunjukkan kepada kita bagaimana kalau seseorang itu tidak ada niat untuk menetap lama di sesuatu tempat, ya, selagi mana dia berada di tempat itu dia masih boleh untuk mengqasarkan solatnya. Hal ini adalah apa yang berlaku, ya, pada waktu peristiwa pembukaan kota Mekah. Ya, Imran bin Husain berkata, aku telah keluar untuk berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku telah bersama dengannya menyaksikan peristiwa pembukaan kota Mekah. Ya, pada waktu itu
Pembukaan kota Mekah pada waktu itu mengambil masa sebanyak 18 malam ataupun 18 hari. Dan selama 18 hari kami berada di sana, la yusalli illa raka'atain. Kami tidak mendirikan salat, iaitu tidak mendirikan salat zuhur, asar dan isyak, melainkan kami dirikan dengan jumlah 2 rakaat. Maksudnya dikosarkan salatnya. Nah, dalam hal tersebut kenapa diperbolehkan? Kerana pada asalnya memang tidak ada niat bagi daripada mereka untuk menetap lama di situ. Ya, pada asalnya tujuan 10,000 orang yang keluar daripada kota Madinah nak pergi ke kota Mekah ini, niatnya bukan untuk berlama di sana, tetapi disebabkan kerana akhirnya berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, berpanjangan mereka berada di sana. Maka hal itu menjadi dasar yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan bagi orang yang dia tak sengaja ataupun dia tak berniat. Akhir sekali, syarat yang keempat adalah tidak boleh bagi orang yang ingin untuk mendirikan solat qasar, dia bermakmumkan ataupun dia mendirikan solat itu berjemaah di belakang imam yang bermukim. Contohnya kalau kita katalah kita pergi bercuti di KL, lalu kemudiannya apabila masuk waktu solat, lalu kemudiannya kita mendirikan solat di belakang imam. Maksudnya kita sampai di masjid memang tengah dirikan solat, lalu kita solat berada di belakang imam. Dalam keadaan tersebut, apabila dia berdiri di belakang imam, maka wajib bagi dia untuk menunaikan solat sebanyak 4 rakaat. Maksudnya dia sampai masuk waktu zuhur, kemudiannya tengok dalam masjid masih tengah solat, okay, kita ikut solat sama. Nah, dalam keadaan tersebut apabila dia berniat untuk ikut solat sama, maka wajib bagi dia untuk mendirikan solat tersebut dengan jumlah 4 rakaat. Hal ini berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Abbas. Apabila ditanya berkenaan hal ini, maka dia bertanya, "Ma balal musafir yusalli raka'ataini idza infarada wa arba'an idza i'tamma min bimuqimin?" Yang ditanyakan, bagaimana halnya jikalau orang yang bermusafir apabila dia bersendirian maka dia mendirikan solat 2 rakaat, lalu apabila dia ikut berdiri di belakang imam yang bermukim dia mendirikan solat 4 rakaat. Faqal, lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, tilka hiya sunnah, itu adalah sunnah, itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, apabila seorang yang bermusafir kalau dia ingin untuk melakukan solat qasar, maka hendaklah dia dirikan itu sama ada dia dirikan sendiri ataupun kalau kita bersama dengan kumpulan kita, maksudnya kita berjemaah, kita ada 3-4 orang, lalu kita solat berjemaah tetapi imamnya juga merupakan orang yang bermusafir. Maksudnya apabila kita berdiri di belakang, kita niat untuk mendirikan solat qasar sebanyak 2 rakaat solat zuhur, maka kita hendaklah kita pastikan imam juga mendirikan solat zuhur itu sebanyak 2 rakaat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berdiri di belakang imam yang memang kita tahu imam tersebut adalah imam tempatan dan dia mendirikan solat sebanyak 4 rakaat, tidak boleh bagi kita untuk ikut sama dengan imam, lalu kemudiannya apabila sampai kepada tahiyat awal, imam duduk tahiyat awal, kemudiannya imam bangun rakaat ketiga, kemudian kita bagi salam dekat situ. Nah, itu tak boleh. Tetapi sebaliknya, kalau dia ikut di belakang imam yang mendirikan solat sebanyak 4 rakaat, wajib baginya untuk ikut bersama dengan imam solat 4 rakaat. Tapi apakah itu bermaksud? Kalau dia katalah solat zuhur, dia ikut belakang imam, kemudiannya dia solat 4 rakaat. Kemudian bila masuk waktu asar, masih perlu tak bagi dia untuk dirikan solat 4 rakaat? Jawabnya tidak. Kalau dia dirikan solat asar itu bersendirian, maka boleh bagi dia untuk melakukan qasar. Jadi keadaan apabila dia melakukan solat sebanyak 4 rakaat apabila dia berdiri di belakang imam, itu khusus hanya pada waktu tersebut sahaja. Tetapi kalau kemudiannya di dalam perjalanannya dia nak terus melakukan solat qasar, maka diperbolehkan dengan syarat dia tidak diri di belakang imam yang bermukim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu kita pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberi manfaat kepada diri kita semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul Al-Ansar. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika syadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi
alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.